Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sumber Sekitralis Fishing, yang kali ini akan mengupload budidaya kepiting dan bandeng. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya berikutnya. Langsung saja kita let's go. Ini adalah penangkaran kepiting. Untuk satu peta kepi empang dikasih beberapa penangkaran kepiting, sekitar 10 perahu yang menggunakan paralon 4 in. Dan dikasih buat tambahan yaitu ikan bandeng. Itu banyak sekali ikannya. Ini adalah penangkaran kepiting. Untuk satu peta kepi empang dikasih beberapa penangkaran kepiting, sekitar 10 perahu yang menggunakan paralon 4 in. Dan dikasih buat tambahan yaitu ikan bandeng. Itu banyak sekali ikannya.
Ini adalah kepiting-kepiting yang mau dibudidayakan, dikasih air lagi, nanti baru ditaruh di dalam empang. Ini di setiap tempat untuk penangkaran kepiting, satu tempat dikasih satu kepiting. Karena kalau dikasih dua kepiting, nanti pada nggak berkembang biak. Inilah alat-alat untuk penangkaran kepiting. Dan ini adalah tekniknya menggunakan paralon berukuran 8 in seperti ini. Atasnya dikasih tutup pakai bambu, untuk bawahnya ditutup sama tutup yang rapat, dikasih lubang-lubang seperti ini. Ya, demikian teknik cara budidaya kepiting. Untuk semuanya, terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.